Assalamualaikum, salam hormat, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel 1GT. Dalam episod kali ni aku nak kongsikan, baru-baru ni aku dengan seorang kawan rider ni lah dari grup GTG, Geng Tayar Golek. Lah dah tu, dua orang nak memulakan perjalanan, nak buat Iron Butt. Iron Butt 1600 km dalam masa kurang daripada 24 jam. Jadi ada dua orang lah accept the challenge. Mula-mula rancang tu 6 orang sebenarnya, ramai. Tapi last minute seorang-seorang ada masalah. Ada masalah sakit perut, ada masalah kambing nak beranak, ada masalah tak ada itu sumbat. Macam tu lah lebih kurang. Tak. Yelah, kawan-kawan lain ada komitmen, jadi seorang-seorang tak dapat nak join. Last kali aku dengan kawan aku seorang je lah, rider ni, King Moose. Akhirnya kami pun macam mana lah, jadi aku buat keputusan kasih on je lah. Kalau tak buat kali ni, bila lagi? Kalau yang apa perjalanan akan datang, kita buat trip lain lah. Jadi kita try dulu, boleh ke kita challenge diri kita ni 1600 km dalam masa kurang 24 jam. Jadi ada dua challenge, two challenges sebenarnya. Yang pertama nak buat Iron Butt, yang kedua ialah challenge pada kami dan jentera kami, bolehkah kami nak buat 360 mengelilingi Sabah dalam masa kurang 4 jam. Adakah pencapaian ini kami akan dapat? Saya akan kongsikan dalam video ini. Let's go. Alright, kami punya mission ni kami buat pada 16 September hari Sabtu, public holiday. Cuma malam sebelumnya aku memang tak dapat tidur lah. Memang excited sikit sebab besok nak jalan, nak ride kan. Jadi excited, pusing kiri, pusing kan, tak juga dapat tidur. Alas, mungkin ada terlelap dalam seminit dua lah, boleh kata memang tak tidur langsung lah. Mula-mula aku ingat aku je yang tak boleh tidur. Rupanya geng seorang ni, Moose ni pun, dia dekat, dia pun tak boleh tidur juga, excited juga. Itulah kalau ride ni memang satu benda yang memang ada distension lah sebenarnya. Tapi ni buat masalah juga, tak tidur satu malam, nak ride 24 jam pun tak tidur. Wah, ini masalah besar ni. Sebab nanti dekat Keningau nanti, nanti aku cerita macam mana mengantuknya aku sampai aku rasa aku nak micro sleep. Jadi tengok apa solutionnya. Ya, Pak. Okey, dari Lakdatu tadi kita dah sampai ke Petronas ni Semporna. Kita dah jalan sejauh 125.6 km. Kita akan pusing balik ke Tawau lah. Nanti kita akan seminyak dan kita akan tengok odometer balik lah. Ini yang poin yang kedua, 125.6 ada. Ada 1500 km lagi nak kena tempuh. InsyaAllah teruskan perjuangan. Okay, kita di Petronas mana ni? Petronas Tawau. Di hilltop. Petronas di hilltop. Nak menuju ke Mas Kalabakan. Jadi kita akan menuju ke Kalabakan nanti. Jadi, let's go.
Okey, kita sekarang berada di Kelabakan. Ini bulatan Kelabakan, masuk ke dalam. Ada satu Petronas di Kelabakan. Kebanyakan yang konvoi semua memang isi minyak di Petronas ni lah. Sebab lepas ni kita tak jumpa orang jual minyak, kita akan lagi Kelabakan lah, hutan Kelabakan, ada pasir semua. Sampai ke Sup, di Sup baru ada minyak. Jadi agak jauh, pasir sekarang isi penuh. Sampai esok nanti sampai ke Nengau baru boleh isi balik. Jadi dalam perjalanan ni harap minyak kita cukup. Sekarang berehat sekejap di Kelabakan ni. Kita teruskan perjalanan. Boleh. Bang, tuan bang. Okey. Panjang perjalanan kami melalui kawasan hutan Kelabakan ini, melalui kawasan Maliau Basin, Tibau, Sapulut sehinggalah ke Nabawan, kebanyakan jalan-jalan adalah berbentuk gravel, berbentuk yang sedikit off-road, memang tak boleh nak laju. Kebanyakan masanya bila jumpa jalan-jalan begini, kami boleh bawa antara 30-40 km sejam, kemudian jumpa jalan cantik sikit, laju sikit. Tapi kebanyakan masa inilah antara cabaran kalau nak buat iron part di kawasan Borneo ni. Dia tak sama macam semenanjung banyak highway. Kawasan ini yang akan melambatkan perjalanan. Sehinggalah kita sampai ke kawasan Nabawan, ada sedikit cantik, dan juga kawasan Sup, dan kemudian jumpa Keningau. Bila dah sampai kawasan tu, memang ada cantik sikit lah. Tapi kebanyakan masanya yang melambatkan perjalanan ialah jalan-jalan melalui Kelabakan sehingga ke Nabawan. Banyak kenderaan selalu tersekat di kawasan ini. Nasib tak baik, yang tersekat tu kenderaan berat. Bas, lori, trailer, kadang-kadang makan masa berhari-hari. So, pastikan anda mendapat info awal sekiranya ingin melalui kawasan ini. Bukan yang bulat tu kah? Yang bulat tu ambil lah. Ha? Bukan yang bulat tu kah? Tak boleh. Okey, ngam-ngam lah dah tu. GTG lah dah tu. Alamak, ngam-ngam. Okey? Ngam-ngam. Cantik-cantik. Okey, dah tampal GTG lah dah tu. Lah dah tu GTG. Nama siapa-siapa datang sini boleh tengok sini.
Okey, dari Tubau tadi kat Malawai Basin sampai ke sini 225 km. Ini besok kan, besok minyak tinggal satu bar, jadi kita isi penuh sekarang. Besok 225 km dari Tubau. Dah dah teruk ngantuk dengan air. Ah, gila. Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? 12.40. Ah, rehat tak? Okay, kita sekarang berada di Tenom. Isi minyak, ambil bukti pembelian, resip bersama odometer. Kita dah jalan dari pagi tadi berapa ratus, 600 kilo rasanya. 640 kilo daripada Keningau ke Tenom, 43.4 km. Sekarang kita resip bukti itu untuk pergi ke Sipitang. Okay, okay. Okay, nak share sikit. Selepas daripada Nabawan, semasa menghampiri Sup, masa tu jalan memang cantik. Ada jalan 3 lane, corner dia memang mantap, sedap, memang layan. Masalahnya masa tu mengantuk aku datang, mengantuk yang amat sangat, yang orang cakap mamai punya, boleh micro sleep punya. Aku tengok corner pun tak ada selera dah, mengantuk tak boleh tahan. So, masa di Keningau, aku bincang dengan member ni, Simos ni. Aku cakap mungkin aku tak dapat teruskan perjalanan. Aku suggest dia supaya teruskan ke Tenom, Sipitang, patah balik. Aku terus ke Kota Kinabalu, aku akan tunggu dia di sana. Masa tu, aku akan decide sama ada akan teruskan ataupun aku akan stay. Mus tak setuju kerana mungkin dia tak syok lah tinggalkan kawan. Jadi, bincang punya bincang, aku teringat aku ada bawa ada satu barang baik punya. Jadi, aku makan barang baik tu, bukanlah ketum korang. Bukanlah syabu. Aduh, tak ada lah. Ini barang baik punya, barang bagus punya. Okey, selepas aku makan barang baik, bagus, baik punya ni tadi, dalam masa 10 ke 15 minit mengantuk aku alhamdulillah hilang, tenaga datang dan aku syukur dapat menghabiskan journey ini sehingga habis. So apa barang baik tu? Aku akan share dalam episod yang seterusnya. Korang komen lah kalau nak aku review barang ni, cukup 100 komen, nanti aku akan share. Macam, okay.
Okey, kita sekarang berada di City Town. Macam nak hujan tapi jalan basah, tapi kita tak kena hujan lah. Alhamdulillah, cuma ada jalan basah, jalan teruk, dan kita di City Town, dan kita nak menuju ke Kota Kinabalu. Okey, harap tak hujan lah. Kita nak kejar kudat Titas dan Titan. Okay, sekarang kita di Kota Kinabalu baru sampai. Sekarang kita tengok kereta api lalu. Oh, highway dan kereta api lalu. Jadi kena habis. Okay, kita nak gerak pergi ke dah. Let's go.
ring kerana selatan sekarang dia tidak jam-jam. Ok, sekarang jam 9.28 9.30 di Kota Marudu. Ha? Tapi mau kena pin di Aranau. Apa? Mau kena pin di Aranau. Oh. Minyak ni sampai Telupit ke? Sampai? Sampai Telupit? Ha. Oh. Okay. Tapi Telupit tu 4 jam kah? Ha. Ngam. Tapi kita kena pin di Aranau dulu. Itu dah jalan 1144. 1144. 1144. Okey, Kota Marudu, kita ke Ranau. Ranau Telupit. Jom. Selepas seharian ayam bat 1600 kilometer dalam 24 jam. Tak ada pakai motor lah. Lumpur habis. Tak ada rupa motor tu. Pecah-pecah bawah. Tak tahu apa yang pecah lagi di bawah tu. Mata. Kalau pula rapat. Nantilah dicek. Ni pun gitu juga. Lumpur habis. Ini tebal lagi. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.